like, comment, dan subscribe ya guys. Kak Yuji, apa yang ingin kau lakukan? Harusnya aku sudah pulang dari tadi, tapi entah kenapa aku malah memilih di sini hingga sore. Ah, sudahlah, ini juga salahku. Permisi, saya datang. Nah, kosong. Saya disuruh datang ke sini, tapi beliau mana? Saya nggak terlambat kan? Oh, barangkali mungkin Pak Dekan sedang keluar atau sedang ada urusan kah? Sebaiknya aku pulang saja. Besok saja aku temui dia. Siapa yang menarikku? Ada apa ini? Pak Tristan? Apa yang ingin Anda lakukan, Pak? Saya benar-benar terkejut melihat Anda bisa muncul tiba-tiba di hadapan saya. Dan Anda bisa menarik saya tanpa saya melihat wujud Anda. Selain vampir, siapa Anda sebenarnya? Saya sangat takut di saat bertemu dengan Anda. Pak Tristan, apa yang ingin Anda lakukan? Tadi Pak Niko bilang, saya disuruh menemui Anda karena ada urusan kampus. Tapi kenapa Anda memperlakukan saya seperti ini? Saya semakin takut. Kenapa kau takut? Kenapa kau harus takut? Saya adalah dosen yang sangat tampan, dosen yang sangat diidolakan oleh para mahasiswi. Harusnya kau bersyukur kau bisa sedekat ini dengan saya. Saya tahu kalau Anda memang diidolakan di kampus ini. Tapi setelah saya tahu yang sebenarnya, saya menjadi takut kepada Anda. Lepaskan. Saya tidak akan melepaskanmu. Karena tujuan saya menyuruhmu datang ke sini. Karena saya. Kenapa Anda semakin dekat? Apa yang ingin Anda lakukan sebenarnya? Di sini hanya ada kita berdua saja. Jika ada yang melihat, nanti mereka malah menggosipkan kita. Saya tidak ingin semua itu terjadi, Pak. Sebaiknya lepaskan saya. Jika Anda ingin memberikan saya suatu tugas, saya akan melakukannya. Tapi tidak gini juga caranya, Pak. Tolong, nanti jika ada yang melihat, mereka malah berpikiran yang aneh-aneh soal kita. Pak Tristan, kenapa Anda diam? Tolong, Pak. Tolonglah, lepaskan saya. Jangan lakukan hal seperti hari itu lagi. Bagaimana jika saya tidak mau? Saya menginginkannya lagi. Setelah kejadian hari itu, saya begitu menikmatinya. Saya menginginkannya lagi. Saya ingin meminta darahmu sedikit saja. Tapi Pak, tolong, Pak Tristan, tolong jangan lakukan. Sakit. Jangan hisap darahku lagi. Lepaskan. Sudah hanya sedikit. Ini benar-benar sakit. Lebih banyak waktu itu dibandingkan hari ini. Hari ini saya hanya minta sedikit. Tapi tetap saja, Pak, ini sakit banget. Saya takut setiap bertemu dengan Bapak. Rasanya saya tidak ingin datang lagi ke kampus ini. Sudah. Maafkan saya. Lihatlah kemari. Kau akan terbiasa
setelah saya sering melakukannya. Ini baru kali yang ketiga saya melakukannya. Tapi untuk berikutnya, kau akan lebih santai saat saya melakukannya. Sandra, saya akan memberikan hadiah untukmu. Hadiah? Hadiah apapun tidak akan bisa menggantikan rasa sakit ini. Anda sudah mengambil banyak darah saya. Ini bukanlah hadiah biasa, tapi hadiah yang tidak bisa didapatkan sembarangan orang dari saya. Maksud Anda apa? Saya benar-benar tidak mengerti. Selagi kita tidak bersama mereka, anggap saja kita berdua sepasang kekasih. Tidak, sadar kak, sadar. Aku ini adikmu. Walaupun kita hanya saudara seibu, tapi kita lahir dari rahim sama. Kak, jika kak Tristan tahu, kakak bisa habis di tangannya. Kau tenang saja, Dik. Tidak akan terjadi apa-apa. Ayolah, Dik. Nurutlah sama kakak. Ayolah, Kina. Jangan basa-basi lagi. Sebentar lagi mereka akan pulang. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Kenapa Bapak melakukannya kepada saya? Apakah Bapak melakukannya karena Bapak memiliki perasaan kepada saya? Tolong jawab pertanyaan saya, Pak. Karena jika Anda melakukan itu, saya yakin Anda mulai menyukai saya. Apakah harus saya menjawab pertanyaanmu itu? Apakah bagimu itu sangatlah penting? Iya, yeah.